Beralih ke perkembangan badminton, beregu campuran negara Cheng Tanji akan digandingkan bersama pasangan baru Yap Ling. Mereka bakal membuat penampilan pertama pada Terbuka Australia 2022 pada 15 hingga 20 November depan. Pengarah kejuru latihan beregu Persatuan Badminton Malaysia BAM, Rexy Mainaki berkata, rombakan itu terpaksa dilakukan susulan kecederaan lutut yang serius dialami bekas pasangan Tang Ji, Peng Yan Wei ketika sesi latihan 2 minggu lepas. Manakala Yan Wei pula akan digandingkan dengan pasangan lelaki baru sama ada Yap Roy King, T Kai Won ataupun Man Wei Chong, selepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Sebelum ini, gandingan Tang Ji Yan Wei berjaya menamatkan penantian 23 tahun Malaysia dengan memenangi pingat emas dalam acara beregu campuran di Sukan SEA 2021 Vietnam Mei lalu. Pasangan muda itu menewaskan rakan senegara Ho Pang Run Chia Yi Si 15-21, 21-19, 21-13 pada aksi final.